Saya sudah berjumpa dengan Datuk Wan Saiful yang berhormat Tasik Glugor pagi tadi. Dan selepas kita berbincang, beliau pun bersetuju untuk meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu Malaysia efektif hari ini. Bukan kerana kita mengatakan dia sudah bersalah atau tidak. Ini satu set standard kita nak menunjukkan bahawa kerana dia berhadapan dengan tuduhan, supaya tidak menimbulkan apa-apa salah pandangan terhadap Bersatu, beliau sendiri menyatakan saya akan letak jawatan. Dan ini satu langkah yang cukup saya hargai. Tetapi tanggungjawab itu akan terus nanti akan dipimpin oleh satu ahli majlis tertinggi baru yang saya akan lantik dalam tempoh yang segera ini. Kerana tugas Ketua Penerangan penting dan kita nak menghadapi pilihan raya negeri. Jadi orang yang akan kita namakan nanti akan meneruskan kerja-kerja baik yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wan Saiful. Dia akan hantar surat rasmi tapi mulai hari ini. Pasal baru jumpa tadi dia akan serahkan letak jawatan tu pada hari ini juga insyaAllah. Okay. Langkah yang kita ambil ni ialah untuk memudahkan dan tidak akan timbul apa-apa pandangan-pandangan apa orang kata negatif terhadap kita. Ini satu sifat yang cukup mulia yang saya sanjung, supaya dengan cara ini kita akan berhadapan dengan rakyat atas dasar yang bermaruah. Ini bukan menghukum, dia voluntarily, which I think is very honourable. Dan sebab itu nanti apapun dengan langkah-langkah yang telah diambil itu boleh mempermudahkan penggantinya menjalankan tugas. Kerana penerangan ini penting untuk menyebarluaskan dasar perjuangan parti kita, apa matlamat kita, agenda kita, dan kemudian nanti manifesto yang kita akan bentangkan kepada rakyat di 7-6 buah negeri yang kita akan hadapi pilihan gaya insyaAllah.